Jadi kayu lunak ini sebenarnya untuk orang biasanya seneng liatnya yang agak putih terus shiny gitu ya Pak ya. Shiny ya. Shiny gitu. Oh. Nah itu biasanya dari kayu lunak tuh dapetnya. Itu albasia pertama kita pakai kebanyakan gitu. Nah kita campur dengan kayu kerasan atau merahan. Kayu apa? Kayu kerasan. Oh kerasan. Kayu keras atau kita istilahnya merahan gitu. Itu ada ranti, ada kulit nih. Kulit Pak. Kadang-kadang mungkin mungkin SA. Dapatnya aja Pak. Karena lebih susah memang kayu keras. Oh. Tapi kayunya Mas, saya potong. Kayu itu berupa wedge atau memang kayu yang sudah? Nah, ini tadi mau ke situ juga. Oke, oke. Jadi untuk kerasan kita apa aja yang ada kita ambil Pak. Kalau dapat jati ya jati. Dapat sorokeling, sorokeling gitu. Dapat durin, durin gitu. Kemarin ada yang nawarin durin, tapi kita belum terjadi itu pengiriman. Nah, kalau dari mesin kita kemampuannya tadi segitu. Cuman masalah kita di sini itu bahan baku. Karena bahan baku itu kita mengandalkan limbah dari industri kayu. Gitu. Jadi mungkin kalau bapak mau ngomongin 6.000, menurut saya tuh udah harus kayak ada kerjasama dengan Poktan atau apa yang memang dedicated nanem. Oh iya. Mereka produksi juga Poktan. Nah, Pak, Poktan produksi pelet juga. Poktan itu kayak petani-petani. Iya. Kan hutan, petani hutan kayu gitu. Kan mesti Poktan calon Poktan. Iya. Mereka produksi pelet juga, biomas? Oh enggak, mereka kayunya. Oh, jadi akan bahan baku untuk kita gitu maksudnya. Oh. Karena kalau kayak kami ini mengandalkan limbah, mungkin di daerah Jawa Tengah itu bisa Pak ya banyak dapetnya. Karena tadinya saya sama bapak itu pengennya bikinnya di Jawa Tengah gitu. Oh. Tapi itu kebetulan malah dapetnya di sini. Nah, kalau seperti di sini itu, mungkin apa yang langsung diproduksi untuk buat pelet karena mungkin banyak industri kayu lainnya yang menggunakan kayu yang hitungan ekonomisnya lebih bagus gitu. Jadi kebanyakan kalau setahu saya itu industri buat pelet kebanyakan pakai limbah kayu. Sebenarnya di Jawa Barat di daerah sini itu penso-penso penggergajian itu banyak Pak. Iya. Tapi masalah kami adalah pengeringnya karena untuk produksi pelet kan MC-nya harus 12 ya. 15 lah ya. Gitu. Ini itu anggit gelondongannya langsung dikeringkan. Maksudnya apa? Sistem kita bakal jadi keras dulu di satu Pak. Jadi penggergajian itu. Penggergajian. Yang masuk ke sini udah serbuk gergaji atau serbuk. Mereka sudah dipecah di sana. Ya, jadi biasanya kan mereka bikin papan itu dijual untuk kalau di sini kebanyakan palet. Terus mungkin ada yang furniture juga. Ada yang supply ke industri kayak papan berkor gitu. Nah, ini limbahnya. Limbahnya yang kita ambil. Dari industrinya juga kayak industri papan berkor apanya gitu ada limbahnya kita ambil juga gitu. Nah, kalau yang dari industri furniture, papan berkor, itu kita terimanya udah kering, Pak. Kayak yang di dalam ini. Ini semua dari industri-industri seperti itu. Yang memang kayunya udah kering. Nah, kalau yang tadi saya bilang dari penso penggergajian itu masih basah. MC-nya itu kita terima rata-rata MC-nya 50-an, Pak. Wah, gitu loh. Biasa. Karena kan memang dari pohon. Pohon, ya. Masih dari pohon. Itu pengiringnya apa pengiring yang tipe bapak di untuk karena dia bapak bilang beli alat pengiring itu pak di belak nanti saya tunjukkan oke termnya rotari sama ya akhirnya ada praktisi teknisi yang memang dari dulu berkutat dengan wood pellet kemarin punya ide terus kita cobain akhirnya dua-duanya kita nyalain karena ya udah nanggung udah punya barangnya ya kan iya. Kita coba masih rendah sih pak kapasitasnya tapi ya lumayan membantu di pengering itu pengennya
1 sampai 1,5 ton per tadi dryer per pengering, tapi kita sekarang dapatnya kira-kira 2 itu 1,5 ton juga lah Pak. 2 mesin itu 1,5 ton. Per apa tuh? Per jam, per jam. Per jam. Tapi berarti 1,5 ton per jam. Berarti per hari besar. Per operasi hari berapa kita? Operasi. Nah, kita nih operasi artinya bisa dimainkan ya? Iya. Kita sekarang baru jalan 1 shift, Pak. Oh iya, artinya kan kalau sebenarnya saya kan pabrikan juga Pak, tapi kita bikin pabrik radiator. Oh. Jadi kalau kita kalau lagi overload, kita buat juga per ini Pak. Oh iya. Lupa Pak ini Pak. Satu nama saya Pak. Kita buat juga per 3 shift kadang-kadang. Pokoknya kan tuh Pak, saya pengennya juga lari 3 shift, tapi kemarin pengering kita jalanin 3 shift, yang malam ini ya mungkin berapa tahun mesti diawasin terus sih Pak ya. Iya, iya. Jadi nggak optimal juga ya. Malam ini kalau dilepas, iya, iya, iya. Kurang nggak efisien ya, nggak optimal ya. Oh iya, tadi Pak. Tadi Nugroho ya, Tanjung. Tanjung? Tanjung Medan? Hah? Bukan, Padang? Jawa saya Pak, tapi kebetulan mungkin dulu ada pas Tanjung. Saya lahir ada Tanjungnya? Ada Tanjung. Pohon Tanjung di depan rumah. P-nya ya Pak? P. Pamungkas. Tanjung itu bisa sih orang. Jangan-jangan ada keturunan kalau nggak Sibolga, Padang. Ini Padang juga Tanjung nih. Jawa Pak. Bapak saya orang Solo, ibu saya orang Semarang. Oh, ya. Tapi memang ada sih. Mungkin dulu ada juga dulu yang apa namanya entah si Lubis, padahal dia bukan orang Medan. Bukan. Karena bapaknya waktu itu entah apa historinya dengan marga Lubis gitu. Jadi bapak saya dulu Solo, ibu saya Semarang. Punya rumah di Salatiga di tengah-tengah. Terus di depannya itu ada pohon Tanjung besar gitu Pak. Kami ini kan Pak main di PLN, jadi kami sih mulai kuliah engine itu hampir telusur PLN. Sekarang kan gua mayoritas PLTU kan. Betul Pak, PLN kan ini juga kemarin ada juga mandatory ke mix biomasa. Iya kan? Betul betul. Batu bara gitu loh. Kemarin dari Indonesian Power itu udah beberapa kali. Ini ya. Oh. Kalau menurut saya pengeringnya itu masih bisa di ini Pak di bukan dikatakan di siasati ya. Mungkin kalau saya bilang dari tungkunya Pak, tungkunya kurang apa ya, kurang kuat untuk bisa memanasin resource-nya ya. Satu itu, kedua kalau menurut saya dia jadi kayak uap air tuh masih kayak sirkulasi di dalam itunya masih belum turbulensi Pak. Pennya berarti kurangnya. Kurang tekanannya Pak. Atau juga mungkin ya penyebaran suhunya ya, penyebaran suhunya. Saya nanya pengeringan juga sih. Nanya pengeringan. Belum lihat ya, kalau nggak lihat mungkin ada lah, mungkin ada gambarannya. Nah sekarang kalau dari teknologi sekarang ini, teknologi pengering yang terakhir-terakhir kayaknya mulai banyak dipakai untuk industri pelet nih yang model tripas gitu Pak. Jadi dia masuk, balik lagi baru keluar gitu. Tripas. Iya, ya, ada apa? Jadi tiga kali proses masuk di sini sampai ujung dia dibalikin lagi. Ada karang kantor karangnya ya? Bukan. Apa ada? Saya kurang paham ininya gimana tapi ada yang berlawanan juga kan? Oh, jadi dibalikin gitu. Iya. Iya. Kantor di ini Pak nanti di. Ya, nah, kalau yang kita punya kan masih single pass gitu ya, jadi masuk dari sini di tembak panas keluar di sana. Ya. Jadi dia ada kantor karang Pak. Ini uapnya dari ujung sini tapi itu tadi kayaknya uap airnya itu kayak masih ketrap di dalam rotarinya sehingga kalau udah jalan sementara gitu terus kayak lembab gitu dalam situ. Saya sebenarnya pernah diunggungi juga dulu PTPN 9 di Bandung ya. Minta ini juga, cuman karena saya sih bukan tidak produksi ya. Jadi waktu itu saya minta bantu itu mungkin ya. Bapak tahu berapa nih Pak? Di sini mulai 2000
2015 diminta 2017-2018 ya. Lah Pak. Saya 2015 sudah. Tapi ini. Saya sama Pak Fabi kan tadinya trading Pak. Tadinya trading, sambil bercita-cita pengen punya pabrik di Jawa Tengah gitu ceritanya. Sedang kita coba bisa bangun di Jawa Tengah, kita mulai trading gitu. Masuk ke itu Pak, ke PTP 8 Jawa Barat. Jawa Barat yang itu. Maksudnya jual pelet ke sana? Jual pelet ke sana. Mereka untuk apa boleh? Macam-macam pengering. Pengering. Jadi sebenarnya yang pengguna kita yang paling besar adalah industri teh. Nah, saya bawa pengeringan ya masih belum masih awal Bapak ya, pionir termasuk pionir Bapak ya. Terima kasih sedikit Pak. Saya ini loh Pak termasuk yang memonopoli ini, saya 2011 sudah mulai Pak ini Pak. Oh ya. Iya saya ini lah. Aduh, saya senang sekali, makanya saya dengar dari ini dari Pak Ayus ada senang benar saya benar saya senang benar gitu. Nah terus kalau ini Pak dari tadi kan dari segi alat pengering, di bahan baku saya sudah dapat gambaran. Dan sampai sekarang bahan baku masih ada kendala kalau begini. Ya masih Pak, makanya kita kan paling sebulan kita produksi 500-550 Desember kemarin. Sebenarnya banyak, masih baru segitu Pak, tapi ini juga saya dengan Fabian juga baru. Maksudnya semua operasionalnya kita pegang ini juga baru. Baru mulai bulan Juni Pak. Mulai bulan Juni kita pegang, alhamdulillah sih. Pelan-pelan tapi naiklah gitu. Kalau dulu pelan-pelan tapi turun terus. Sebenarnya lebih banyak loh bahan baku Pak. Nanti saya ingin kan ya kalau ini. Wah boleh banget tuh Pak. Boleh ya, kita sih. Saya ya karena kebetulan kalau saya posisinya kan tidak sebagai produser. Jadi saya banyak juga gitu loh. Stakeholder yang sebenarnya berhubungan dengan ini gitu ya. Seperti itu. Nah, saya sempat tempat pada masih saya aja yang etnisnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada, entah kalau nanti kita nikah nggak? Kita nikah, bahkan selama ini justru mereka akan cari-cari nih. Sebenarnya pengen lebih banyak, Pak. Saya ada sebenarnya. Karena saya pengaruh ini, kalau bahan baku itu tadi Pak, kalau bahan baku basah mungkin banyak ya Pak ya. Tapi ya itu tadi kita kendalanya ya, di kering. Betul, Pak. Jadi kita terimanya yang kita prioritaskan ya yang kering ya. Gitu. Tapi kadang kering tuh juga terus ada hitungannya nggak masuk gitu-gitu loh Pak. Harganya kemahalan kayak waktu itu kita coba datengin dari Jawa Tengah itu kan banyak daerah. Temanggung Paraan Wonosobo itu kan industri berkor papan, berkor kayu itu kan gede-gede banget Pak. Sana kan banyak ya, terus karena kebetulan saya dan Pak Fabi udah punya kontak orang sana, kita coba datengin dari sana, tapi nggak masuk harganya Pak. Mahal di transport. Iya memang secara ini, emang itu perlu dikaji artinya disiasati lagi. Tapi yang jelas sebenarnya feed stock tuh banyak lah, biomas tuh banyak sebenarnya. Bahkan ya selama ini juga mereka berpikir apakah dia jual bahan baku atau mau produksi sendiri gitu. Karena konsumsi langsung ke saya. Kalau saya sendiri punya hitungan juga, cuman dari biomas secara umum tidak hanya kayu gitu ya, jadi sawit macam-macam lah. Begitu. Kemudian kalau dari tadi saya tangkap Pak prosesnya. Kamu mau enggak pakai adhesif enggak? Pakai enggak Pak. Enggak, kalau buat talent kita enggak bisa pakai adhesif. Enggak. Mereka enggak mau. Oke. Enggak mau ya. Pure kayu. Pure ya. Dan memang saya kira memang di sana juga jadi kalau ada kayak yang nawarin dari industri furniture gitu ya, itu kita tanya dulu tuh Pak gitu. Ini udah di ada campuran adhesif. Kimianya apa-apanya enggak gitu. Kalau belum gitu terus biasanya kadang-kadang pembeli kita kalau baru Pak biasanya minta ini certificate of lab-nya.
istilahnya COA ya Pak ya? Certificate of... COA. Certificate of... Hanya apa ya? Good. Jadi tes kayak di Sukovindo gitu Pak, kita dia minta dites dulu tuh, gitu. Kita COA-nya yang baru dong, gitu. Itu kan kelihatan tuh Pak di situ, kalau ada campuran apanya, apanya. Dari kalorinya, ada kontennya berapa, kelihatan semua di situ. Saya sendiri pernah coba sih yang nggak pakai, ada yang pakai semua. Saya lihat kita orang berapa ya, 15 lah, 15 bahan dia mas, saya pernah coba juga kan. Dia ada misalnya sampai ke saya uji juga emisinya, saya kan dulu menjadi jadi gas, jadi gasin gas, pakai jadi saya coba gitu kan, nggak bisa emisinya berapa sih? Cuman ya saya lagi skalanya skala kecil gitu. Saya mulai sejak 2008. Ini kan dari Grup Dakara Pak. Salah satu bisnis kami itu kan PT Dakara Energi Alsinta Indonesia. Memang itu kami fokusnya di energi terbarukan sebenarnya. Oke. Okay. Selama ini kita main di kelapa sawit. Oke. Okay. Kita juga main di tempat listrik tenaga biomasa, penyulingan kan gitu ya. Yeah. Jadi yang berhubungan dengan energi dan alsintan gitu ya. Batu bara dengan biomasnya gitu loh. Karena saya co-firing. Karena saya saat ini juga sebagai ketua Indonesian Life Cycle Assessment Network itu Pak. Jadi Life Cycle Assessment itu berfungsi untuk mengkaji gitu loh dampak lingkungan terutama GWP dari penggunaan si bahan bakar tadi masing-masing pembangkit. Kan kendala si PLT itu kan paling tinggi dia. Dampak GWP-nya dibandingkan pembangkit lain kan. Walaupun dari segi energi konsumsi memang dia yang visible. Jadi ada istilah itu kita lihat energi rasio. Jadi untuk menghasilkan 1 kWh di PLTU itu hanya dibutuhkan juga 1 kWh. Jadi 3,6 megajoule hanya dibutuhkan 3,6 bahkan kurang gitu ya. Beda dengan misalnya PLTP. PLTP itu untuk menghasilkan 1 megajoule dia butuh sekitar 10 megajoule atau 3 megajoule gitu. Makanya memang dia nggak jalan secara energi. Tapi secara dampak lingkungan GWP, PLTP itu paling bagus. Cuma kan di kita akomodir dampak lingkungan dengan kelayakan suatu pembangkit itu kan belum terakomodir di price gitu loh. Sekarang kalau kita misalnya beli, ya kan, beli listrik, yang dihitung KWH-nya, bukan dari mana sumber listriknya. Harusnya sekarang itu, perusahaan-perusahaan proper yang tak lingkungan itu, life cycle assessment itu, dia harus berhitung dari mana sumbernya gitu. Kayak kemarin kita baru 14 industri semen, mulai dari Jawa sampai ke Aceh itu. Kita kemarin kasih istilahnya training gitu ya, seputar LCA itu. Jadi mereka masih berpikir KWH terendah. Padahal seperti yang kita ceritakan itu, contohnya nih Pak ya, untuk memproduksi satu semen itu kan rata-rata ada 100 kWh untuk listriknya. Tapi kan kalau ke dampak lingkungan, yang satu 100 kWh, sumbernya dari PLTU, karena 1 kWh-nya dia misalnya 1 kg CO2 ekuivalen, maka sebenarnya dampaknya kelompoknya kan 100 kg CO2 ekuivalen per ton semen. Ada yang satu lagi, ada tuh di Sulawesi mana kemarin. Dia misalnya 120 kWh, tapi dia dari PLTA. PLTA itu dampak GWP-nya hanya 0,03 per kWh. Walaupun 120, kalau dikali dengan 0,03, GWP-nya hanya 0,36. Nah inilah dasarnya sebenarnya kenapa industri itu kan sekarang mau menggunakan pelet gitu loh. Kan pelet ini kan dianggap zero waste. Betul. Nah walaupun memang harus dibuktikan karena juga ada yang ambil desainnya katanya bisa nanti NOx-nya yang tinggi kan gitu ya. Tapi secara overall kan memang dia rendah ke GWP-nya. Sehingga salah satu market kami itu kan pada saat nanti kita lakukan LCA-nya, hotspot-nya dia di penggunaan bahan bakar, itu harus dia continuous improvement Pak. Biar dia dapat misalnya proper hijau, proper emas. Nah, jadi udah ada beberapa klien kami yang minta. Kami sedang, saya dengan ini Adinda ini, kita juga lagi mengembang tapi yang kecil. Sama Pak Rizal kan juga ada di lab. Kita mau coba yang skala 150 kg per jam. Tapi kan itu nggak cukup, ya kan? Makanya kita mau bermitra, kita cari mitra gitu ya Pak ya. Syukur-syukur, kalau memang nanti memenuhi, sebenarnya ada juga yang minta dari Aram. Jadi dia, tadi saya tunjukkan ke Bapak fotonya, jadi dia ada pelet tapi dalam bentuk arang. Tapi dia minta kadar airnya 0,3%.
itu berarti udah tidak. Kalau bisa itu potensial pak, itu dia minta 2.000 sampai 6.000 pak per ton kita ekspor ke Jepang. Jadi mungkin itu saya bukan untuk apa ya, kayaknya dia bukan untuk bahan bakar tapi lebih kepada penyaring, mungkin di perusahaan-perusahaan susu gitu ya. Enggak, mungkin juga bang, pak. Karena kalau udah jadi anak itu jenangnya udah pakai torekasi pak. Hah? Perfection ya bisa perfection. Jadi, tapi kan mungkin si Pak Agungnya nggak nyampe ke situ ya? Enggak maksudnya? Pak Adi nggak sampai ke situ ya? Ya kita hanya ke pelet aja ya. Jadi seperti arang, arang. Iya arang aktif. Arang di, arang itu dipeletkan lagi maksudnya kan? Ya itu, saya pernah juga coba itu. Emang jauh lebih tinggi ininya. Nah tapi kalau ngomongin Maret. Kan itu yang minta kita, itu 2015, mungkin 2014 sudah mulai kita. Pak tolong ini, kita bantu. Saya udah diminta pak, cuma saya sebut kalau saya bukan tidak produksi, saya bukan produsen. Ya alhamdulillah bapak udah bisa ini dia. Ada industri kopi, ada industri UMKM lah ya tak. Oh UMKM memproduksi pelet juga? Iya, mereka banyak kan saya sekarang goreng-goreng tahu, goreng oh, udah mulai pak, udah mulai. Bawang gitu tuh udah mulai pakai ini. Di mana tuh? Yang saya dulu pernah langsung itu di daerah Jawa Barat, daerah Kuningan Cirebon itu pak. Terus pakai apa? Tunggu tuh. Pakai itu kayak yang burner di depan itu masih ada tuh ini burnernya, nanti saya tunjukin juga ada. Boleh. Kalau saya sih sebagai ini pak saya. Berkepentingan dan sebagai penelitinya, saya belum tahu juga itu. Ada pak, pakai itu. Jadi dulu saya juga pas trading jualan itu ke teh yang paling besar juga, tapi kita juga ke penetrate ke UMKM, tahu waktu itu, tahu apa itu nama daerahnya tuh. Susahnya mana? Gini, kalau bapak mau coba tandan kosong, bapak coba bikin pelet dari tandan kosong. Udah di lapin pak. Udah semua, saya data semuanya. Nah itu coba ditawarkan dari bapak. Mulai dari saya. Cowoknya itu. Jangan tandan kosongnya pak. Saya. Karena kita dulu pernah nyoba tapi bukan tandan kosong ya, kita nyobanya dari. Cangkang. Bagas, bukan bagas. Tebu. Bagas. Bagas sorghum sama juga. Bagas teh. Bagai sorghum sama bambu, nggak mau pak, customer kita. Karena dihitung nilai kalor apa pak? Enggak, bukan. Ada. Cuma pada saat kita coba memang dia nilai hitungannya kurang bagus, sehingga sindasnya itu kurang bagus. Karena ternyata mereka buat dari sampah, sehingga konten apa plastiknya itu kayaknya masih banyak pak. Oke. Jadi memang itu ternyata dari sampah pernah coba belum pak? Belum. Saya kan udah lihat yang di ini, yang Indonesia. Yang kita pernah coba itu dari sorghum, dari kopi. Kopi kan, limbah. Iya, dari kopi. Kopi limbah apa ya? Limbah cangkang atau kulit atau ini? Saya tahu, kurang tahu. Tapi modelnya serbuk. Biji kayaknya. Iya. Dari biji. Kita udah coba yang ini. Coba yang di mana tuh? Yang di Bali. Di Bali kan dia punya tuh. Yang 45 KW. Itu kita ambil kan orang di Bali kan kalau dia habis sesajenan gitu kan kan banyak itu bunga-bunga. Itu kita jadikan pelet tuh di Indonesia Power Bali itu pak. Itu kita buat itu. Ya cuma maksud saya itu yang seperti itu udah pernah coba juga kan. Karena memang kalau seperti itu kita banyak artinya seperti tadi opportunity ya banyak yang meminta karena dia menyelesaikan sampahnya jadi peletnya kan gitu. Ini juga di Indonesia Power Saguling itu kita coba dari ini dari enceng gondok. Enceng gondok. Jadi makanya saya akan ke Pak Rijal, kata Pak Rijal saya punya teman tuh yang udah jalan. Ayo dong Pak, kita yang skala industrinya kita lihat gitu. Karena itu juga yang suka nyoba-nyoba itu emang Pak Yus itu Pak, saya kenalnya dari dulu tuh juga. Pak Yus ya. Dari dulu itu juga mulai dari nyoba-nyoba dari bagas tebu sorghum segala itu ya Pak Yus dengan Pak Yus itu. Pak Yus yang mana? Pak Yus yang diajak mau kunjungi Jogja itu. Agak nggak mau coba-coba pak karena ya karena ini aja udah jalan gitu kalau malah itu gitu pak kita malah harus gimana naikin saya, produksi ya. Supaya gitu kalau saya justru kebalikannya semua udah saya coba sampai ke detailnya sampai ke uji emisinya sampai ke sintetik gasnya saya kita buat
cuman untuk scale up-nya gitu yang belum. Jadi di situ perlunya bermitra ya, Pak ya. Jadi dia kalau pelet terlalu kecil, tapi obatnya dikasih ke sana. Oh, iya. Jadi bukan kalau bisa, makanya kalau bisa dia cocok bisa digigitin. Nah, memang bagus, dia dia bagus, tapi kurang untuk ketahanan dan untuk produksi besar tidak cocok gitu. Jadi awalnya untuk aditif, obat-obatan yang harus diberikan kepada hewan untuk mengetahui efektivitasnya gitu. Buat apa efek kecil, nggak pakai yang nah, biasanya buat sebesar gini nih, ini mutar gitu. Berarti ini kan tadi apa, anggaplah misalnya ini lubang besar yang tadi itu, dice mutarnya. Di dalam kan ada dice lagi tadi, ini yang mutar. Bukan dice, roll. Iya, roll. Ini yang mutar. Berarti kan bahan baku dicocolin ke sini kan? Iya, input. Cocolin, baru ini kan? Jadi ini dice-nya. Ya kan, dice-nya. Dia dice-nya muter besar jarum jam. Dice luarnya itu ya? Jarum jam. Dice luar ya? Dice-nya luar yang besar itu. Di dalamnya ada roller, dia ada 4 kalau nggak salah. Oh itu tadi 4 di dalam? Ada 4. Oh iya iya iya. Nah dia selain sekali selain mengaduk, muter kan? Gini, ini si 4 ini juga muter kebalik gini. Oh dia bukan muter di dia aja bukan ya? Enggak, jadi kayak semuanya muter nih pas gitu. Okay. Nah si bahan baku ini dari atas tapi gimana maksud, somehow ya? Dia masuknya di tengah-tengah situ. Makanya si bearing roller inilah yang selalu kaos duluan. Karena dia kayaknya kena serbu kering terus kan Pak. Yang kerjanya ada pada ini yang ada greasingnya tapi yang bagian luar tadi itu yang habis duluan? Enggak, yang habis duluan yang bearingnya yang lagi bongkar. Yang dalam itu, yang empat itu tadi? Lahar. Roller, jadi itu kan roller dalamnya ada bearingnya, bearingnya inilah yang biasanya. Terus di bagian luar tadi si dice-nya, ada lagi mesin pemotongnya? Ya, jadi si dice ini kan muter gitu. Di pinggirnya ini ada blade yang bisa diukur. Supaya biasanya dia potong terus gini ya. Jadi kan karena muter, dia kan pas muter nih keluar gitu kan. Pas keluar ini ya kalau pas kena blade-nya ya Karena itu kalau jalan, itu kita butuh juga, itu tadi. Stone hampir stone sehari. Jalan. Oke. Okay. Siap. Ini satu butuhnya, satu ton butuhnya. Iya kan 50 kW. Rata-rata 2. Sebenarnya dulu juga banyak yang minta gitu, wah harganya coba dong dibikin murah lagi di bawah 1.200. Kita balikin Pak, ini deh, karena kita nggak bisa di bawah 1.200, karena kita beli bahan bakunya itu masih mahal. Kita belinya di atas 500. Makanya memang. Kalau bisa kasih kita harga bahan baku di bawah itu, kurangin aja langsung harganya. Iya. Kita balikin gitu Pak. Kalau bisa kasih bahan baku 400, langsung aja potong 100. Praktis itu ya? Iya. Ya makanya sebenarnya kalau kita bisa desain untuk yang PKS Pak, itu kan dia 30% biomasanya dia itu. Kalau misalnya dia kapasitas setara, rata kan 60 ton. 60 ton TBS per jam. Dia kan istilahnya berarti kan bisa 6 kali 3, bisa 18 ton biomasa dia per jam. Jadi cuma memang itu tadi saya harus riset itu. Ya itu mutu sebenarnya gini, kalau sama itu sebenarnya kendalanya dari bahan baku dan segi nilai panas itu kita nggak merapikan banyak. Cuman tadi dari segi karakteristik klorin apa tadi? Karakteristik ya, klorin material. Tapi lignin-nya tetap ada. Ini setiap bahan biomasa ada. Setiap biomasa lignin ada. Cuman tadi itu ketika dia dipanaskan pada suhu tertentu, itu akan meleleh, mencair, melting, dan akan membentuk slagging. Nah ini yang akan terhadap misalkan sistem pemipaan, conductingnya kurang menutupi. Itu biasanya kalau yang dari kayak bagas tebu, sorghum, bambu gitu juga, itu tuh Pak pengaruh tuh dari material dan yang itunya tadi, ash-nya ya, itu pengaruh. Karena memang pada saat pertaniannya atau apanya, itu kan pemupukannya itu yang ternyata mereka kan fertilizer-nya kan intensif gitu ya. Dan kalau saya 25 kilo atau diisi 20 kilo gitu. Ini yang udah jadi nih? Udah jadi. Ini kan ada air berapa? Ada air bawah ini, Pak. Tapi taruh di sini nggak ini? Oh, ya.
Berarti packingnya hanya ada packing dalamnya lagi ya? Packingnya aja. Oh gitu. Oh. Maksud saya dia atau nggak kena air langsung? Nggak apa-apa. Oh. Soalnya waktu itu yang saya pernah cerita yang pesanan Korea itu kan sebenarnya pakai jumbo bag. Jumbo bag 1 ton tapi kita isi 800 kilo. Itu nongkok di sini berapa bulan tuh? Ada 3,5 bulan gitu. Jadi nyampe ke site ini lagi gitu ya. Oh, apa namanya ini di ujung lagi nggak ada peningkatan ya? Iya. Kita paling rendah bisa sampai kadar air berapa? Gimana? Nah, kita masuk prosesnya itu kan ideal 12. Oh. Iya, sebenarnya kita butuhnya itu kita generasi juga. Kita test lab itu 13 aja. Kita antara tes kayak berapa kali test lab itu hasilnya Sudah kita 7-8. Oh gitu. Ini yang udah siap jual ya? Sudah. Ini perginya 20 ya? Ini 40 Pak kalau yang ini. Yang 20. Berarti ya. Bapak nggak kasih merek? 40 juga. Masuk biomasanya. Di sini, tuangkan ini. Continue kan? Dibakar. Terus, itu ini ya apa udaranya ya. Jadi di bawah sini dia kayak dia jatuh di situ terus mesti dibakar dulu Pak. Ini dibakarnya di mana? Ini belakangnya di dalam. Dibuka. Di dalam. Belakangnya bisa dibuka. Nanti oh, ada Bapak. Kayak ada kayak pipa. Bukan ada kayak tray apa? Tangkinya tray-nya gitu. Iya, iya, iya. Kita nyalain dulu di situ gitu terus kita tutup. Terus diemin aja nanti mulai di sini belakang ada blower. Ada blower kita kalau barangnya udah jadi. Ini mungkin nih dorong sini. Ini agak jadi sebaiknya extender aja nih. Iya, biar nggak gitu nggak daya gitu ya. Iya, nggak daya gitu extender aja. Kan nanti dikeluarin mah, jadinya apa ya? Abu-abunya dikeluarin di sini kan? Oh, apinya hampir nggak ada, Pak. Oh, iya, nggak ada. Tapi kalau mau dibersihin, biasanya ya ada. Ini kayaknya untuk handle aja nih. Ini untuk handle buat ngangkat aja, handle aja. Lumayan berat. Nah biasanya kalau industri itu ini yang buat siapa? Ada. Oh iya iya. Ini kan nggak susah kan ya? Berarti di dalam dia yang industri tolong goreng tahu itu, tongtongnya ini masuk ke dalam kayak ini dia kayak bikin apa ya? Kayak bikin tembok gitu, beton terus dalamnya pakai bata api gitu. Nah di atasnya gitu ada wajannya gitu. Terus dia bata apinya tuh kayak dibelokin untuk ke atas gitu, jadi apinya nembak gitu, nembak ke si dagingnya. Tapi dibandingkan gas bagi mereka lebih sangat mana? Ini tinggi sekali katanya. Penggunaannya kan konsumsi wood pelletnya kan 10 sampai 12,5 kilo per jam. Oh. Untuk ini aja. Mesin-mesin kayak. Ini yang penasaran ini yang bisa balik kayu ini. Ini buat ini Pak, buat nyari yang apa tepuk yang kalau yang kita bikin lagi. Tapi ini Bapak istilahnya terbuka di sini. Iya, ini. Oh berarti kan bukan ini buat ini Pak untuk. Oh untuk pengeringan. Kalau pengeringan berarti. Kalau ini lagi ini bonus ngangkut serbuk ya. Iya. Tapi lumayan lah. Iya. Lumayan Pak. Iya saya pikir tadi ada juga Bapak bikin serbuk. Berapa?
lama di sana, Pak? Enggak, artinya di sini belum dikeringkan lagi kan, belum? Oh, ini nggak perlu. Kalau yang perlu. Di dalam sini nggak perlu dikeringin. Yang dikeringin yang di luar ini, Pak. Yang mana? Oh, ada juga di luar? Oh, yang Pak. Seperti itu? Ini cukup kita taruh di pinggir sini. Oh. Dari penggergajian benso-benso ini. Oh, iya, iya, iya. Yang iya. 50-an. Oh. Jadi kalau lagi... Ya, orang bikin kayu ya. Kalau ini udah jadi ya. Udah bahan baku iya, jadi ya. Ini makanya langsung didorong masuk. Pak, yang tadi harga 500 kilogram. Iya. Ini yang tepuk. Kayu lunak. Berapa aja nerima ya? Ya itu kan bisa peluang di sana apa? Asal harganya ya, masuk. Harga masuk, MC masuk ya. MC masuk, ya. Kita telan, Pak. Oh gitu. Saya nggak tahu nih, ini Bapak punya kawasan lahan ini berapa? Totalnya sih masih lebar ya, Pak. Totalnya hampir 1,5. Berapa permintaan? Tapi untuk bangunannya ini aja itu sekitar 6.500. Harga per meter kok? Sewa gitu, Pak. Sewa jangka panjang, sewa 10 tahun. Masih bagus sewa gitu ya? Oh iya, kebetulan itu tadi ceritanya udah ada di sini. Kita istilahnya menerusin. Ini blower, Pak. Blower untuk tadinya mesin Oh iya, oke. Okay. Oh lagi jalan, iya. Kalau apa?
Iya. Kita setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.